Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Ini pada video kali ini bakal share tutorial cara buat video jeruk jidat jeruk di aplikasi Lamosan tentunya. Dengan lagu DJ Kira Bebe yang viral di TikTok. Untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Klaim mencintai, mudah beli mengingkari, ada sakit hati ini. Setiap hari, mudah beli liu munyi. Jika sebelum lihat pastinya langsung saja kita ke tutorialnya. Seperti biasa buat video baru, dan jika sudah masukkan menit audio yang ada di pinggir komentar, kemudian kalian tandai bit sampai di akhir. Jika sudah, di sini salah. Di sini kita masukkan satu buah foto. Oke. Masukkan satu foto ya. Nah di foto ini. Kita panjangkan sampai di 9.13 7.11 ke efek zoom kasih keyframe di 7.11 kasih keyframe lagi di akhir. Kemudian untuk di 8.13 atau 8.12, nah kita zoom out fotonya. Oke, kita zoom out ya ke 800 saja. Kurvanya seperti ini. Ini kurvanya ya, kita sih. Kemudian di 9.13 tambah foto lagi. Oke. Di sini kita panjangkan sampai di 11.14. Mufur terangkan, efek zoom. Kasih keyframe di awal, kasih keyframe lagi, kita zoom ke 1200, kurva kasih seperti ini, kemudian dia potong-potong, 11.14, tambah foto lagi, oke, panjangkan sampai di sini, 13.15, oke. Kita kasih keyframe di efek zoom sini 2006. Kasih keyframe lagi, zoom ke 1200, menekan kiri, kurva seperti ini, dan jika sudah kita potong lagi 13.15, kita tambah foto lagi ya. Nah foto ini kita comfort rangkong efek zoom, kasih keyframe di awal, kemudian kasih keyframe di akhir. Di sini kita zoom ke 1400, kasih keyframe di bidang berbeda kurvanya, keyframe-nya kurva seperti ini, copy dan paste smart frame, dan semuanya kita balik seperti ini. Oke. Okay. Mungkin di awal ini kita kasih seperti ini. Bentar, ini bener kayak tadi. Bener kayak ini ya. Kita potong-potong aja. Kemudian, dan di sini ke 15.08, jepat aja ke 8.800. Oke, kurva seperti ini kita kasih, atau kita kasih ke 900 ya, 900. Oke, 15.15 tambah foto lagi, panjangkan sampai di sini 17.17, kita potong aja. Oke. Atau di sini,
di sini 15.08 kita zoom aja ke 1.500. Oke. Nah. Rupa seperti ini kayak biasa ya. Dan di sini kita biarkan aja. 17.17 tambah kubus. Potong kanan di 18.15. Kemudian kita fullkan warna, ubah ke warna yang ini, tekan yang ini. Yang kiri hitam kita ubah ke putih, dan yang di kanan putih ubah ke hitam. Untuk warna kayak biasa, kita aturnya. Oke. Oke, sedikit aja kita kasih blending, kasih keyframe di awal, kasih keyframe lagi di sini. 18.12 ubah ke 0. Oke, jika tidak kita ke foto awal di 929 tambah efek di efek ubin ke efek cermin, aktifkan ya, aktifkan efek cerminnya, tambah lagi efek dia mengambil sudut, kita kasih keyframe ubah ke 90 menentukan kiri, kasih keyframe lagi ubah ke min 90 menentukan kanan frekuensi, kasih enggak usah frekuensi, kasih aja ke 45 magnet ubah ke 0, kasih keyframe menentukan kanan, kasih keyframe lagi ubah ke 80 menentukan kiri. Oke. Mata kita turunin lagi ke 60 aja, menentukan kiri, kita lihat lagi, turunin lagi guys ke 50, menentukan kiri. Oke, tambah efek lagi di efek ayun. Untuk frekuensi turunin ke 0.70, sudut satu kita kasih keyframe ubah ke min 0.5 ke min 1 menentukan kiri, kasih keyframe lagi ubah ke 0 menentukan kanan. Sudut 2 kita kasih keyframe ubah ke 1 menentukan kiri, kasih keyframe lagi ubah ke 0 menentukan kanan. Kemudian tambah efek lagi di motion blur, efek blur kita ubah kedua, copy layer, tekan lagi, tap layer, kecualikan 3 meja di bawah dan kubusnya di akhir, kita centang dari 1013 ya, dari 1013 kita centang sampai ke foto di 1708 tekan ini lagi, kita pilih fase setelah kanan yang hijau-hijaunya, kita kasih efeknya aja. Oke, kita lihat dulu. Oke, sudah pas dan juga sudah di 1918 kita tambah efek di distortion power, efek cermin. Di sini kita kasih keyframe menentukan kanan, kasih keyframe lagi ubah ke 0% menentukan kiri, kurva seperti ini kasih. Oke, seperti ini. Oh salah guys, foto yang di sini kita copy dulu, kita copy foto yang di sini. Oke, udah foto setelahnya ini kita samakan aja. Oke, pasti style. Nah ini kita pilih ini aja. Oke, gitu. Dan di 12.13 kita kasih horizontal, di 13.04 juga sama. Oke. Nah, itu. Dan di foto ini kita copy efek cermin yang di sini. Copy efek. Udah pasti di sini. Di 14.12 kita paste. Dan di 15.05. Ya.
1428 Sabaste cerminnya. Kita balik ke keyframe-nya. Kita balik ke keyframe-nya ya. Nah, ya sudah. Kita ke foto awal. Copy aja efeknya. Pas tadi foto awal sini. Kita matikan efek kain. Dia mengambil. Reset ke default. Kita ubah ke 90. Coba untuk frekuensi. Turunin ke 160. Namanya itu turunin ke 4, ke 5 aja. Klik dulu. Kemudian kita duplikat. Aku ngambil yang di bawah. Untuk sudut ubah ke 0. Frekuensi turunin ke 55. Kemana itu kasih ke 4 derajat aja. Oke, juga sudah. Tekan efek zoom. Nah, kasih keyframe di sini. 117. Kasih keyframe lagi di awal. Ubah ke 1200. Kursa seperti ini kita kasih. Kemudian tambah efek. Kita ke blending. Kasih keyframe di 16. Kasih keyframe lagi. Buat anda menekan kiri. Nah, juga sudah. Di sini 88 tambah kubus. Kita foto kanan di 10 10 10 0. Kubusnya kita fullkan. Tambah efek. Kita salin latar belakang. Tambah efek lagi di efek ubin. Aktifkan cerminnya. Tambah efek lagi di wafer atau gelombang. Pas kasih keyframe di awal, kasih keyframe lagi, kita ubah ke 2, menekan kanan, kurva kasih seperti ini, sudut biasa ke 114, nah, spasi ke 10, menekan kita ubah ke 0, kasih keyframe di awal, dan di akhir. 913 kita kasih ke 7. Untuk kurva kasih seperti ini. Kita duplikat. Nah, yang bawah sudut, untuk sudut kita ubah ke 50-an. Oke. Kita copy aja layer-nya. Nah, pas di sini kita atas sampai yang di keyframe tengahnya ini pas dengan di bit 5.15. Nah, kita dapat ya. Nah, jika sudah, kita kembali masuk ke project sebelumnya. Kita ambil efek coloring ini, yang tiga ini ya, atau kalian bisa tekan presetnya untuk di komentar. Kita pas tadi kita taruh di ini project yang baru kita buat. Oke, di sini ya. Ini. Tahan lama kedua layer, ketiga layernya. Kemudian potong kanan di 1815. Kita potong kanan. Dan jika sudah. Sebentar. Di sini 1303. Matikan efek air dulu. Di efek zoom. Kasih keyframe di awal. Kemudian di akhir kasih keyframe gitu. 1307. Bentar guys. Ini kita yang dulu, kita ubah horizontal. Ini tuh. Ya, kita kasih horizontal dulu, kita hilangin. Kemudian di zoom out. Nah. Kita zoom out ya. Ke 900 saja, jumat. Nah, kurvanya seperti ini. Oke, baru kita kasih horizontal lagi. Nah gitu.
Nah, jika sudah, kita tinggal ubah FPS ke 60 dan di export. Dan oke. Sekian untuk tutorial kali ini. Please like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya, guys. Dadah.